神の野望を打ち砕き、元の日常へと帰っていった。彼らが忘れたとしても、この物語は永遠に語り継がれるであろう。心からの感謝とともに。Kisah baru di Ultimate mengikuti garis waktu alternatif yang menyimpang dari cerita game Warrior Orochi 4 yang terjadi sesaat sebelum konfrontasi antara Orochi X dan Orochi asli. Dan di Warrior Orochi 4 Ultimate juga ada dua bab baru, yaitu bab 6 dan bab terakhir yang masing-masing memiliki akhir tersendiri. Sah, Mairo. Dalam bab 6, Yukimura mencoba menyelamatkan Loki dari markas Odin, yang akhirnya Loki meninggalkan Odin dan membelot ke arah pasukan koalisi, dan melarikan diri dengan Yukimura. Tak lama setelah diselamatkan oleh jiwa Gaia, terungkap bahwa Loki adalah orang pertama yang melapor ke Gaia mengenai rencana Odin. Dan pada saat itu juga dia bersumpah untuk membela dan berjuang bersama pasukan koalisi untuk mengalahkan Odin. Di samping itu, Hades yang bergabung dengan para pahlawan menjelaskan bahwa untuk mengalahkan Odin mereka harus menemukan jiwa Odin. Lalu Hades mencoba melacak jiwa Odin yang akhirnya ditemukan di dekat Yggdrasil, tetapi dia tidak dapat menemukan lokasi spesifiknya. Dalam pertempuran terakhir di dekat mata air Mimir, pada saat Zeus dan para pemegang gelang ular terpojok saat menghadapi Odin, lalu tiba-tiba Hades datang dan berkata bahwa dia telah menemukan jiwa Odin, yaitu di dekat mata air itu sendiri. Lalu Hades mengembalikan jiwa Odin ke Yggdrasil, yang membuat Odin melemah dan akhirnya dikalahkan oleh para pahlawan. Ya, hari ini adalah... 何度倒したところで待たせたな、みんな。やっと見つけたぜ、オーディン。お前が隠していた魂のありかをな。ハデス、貴様。さあ幕引きだ。 奴の魂を貫け。 Setelah kematian Odin, Yggdrasil mulai runtuh dan seluruh pohon mulai roboh karena Odin adalah sumber kekuatan Yggdrasil. Lalu Hades mengangkat para manusia untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran. Meskipun pertempuran akhirnya berakhir, tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan bahwa masalah sebenarnya masih ada. これはハデス殿、待ってください。悪いな、ゆっくり別れを惜しむ時間はなさそうなんだ。大切な戦友たちをユグドラシルの崩壊に巻き込むわけにはいかぬからな。
Sementara itu di bab terakhir dimulai dengan mengumpulkan semua fragmen jiwa Perseus yang tersebar di pertempuran sebelumnya. Bab ini dimulai tepat sebelum pertempuran terakhir dengan Odin di bab 6. Perseus yang telah dibangkitkan kembali memberitahu para pahlawan bahwa Hades adalah dalang di balik rencana Odin untuk menciptakan Yggdrasil. Dan Perseus mengungkapkan bahwa Hades telah mengirim Odin untuk membangkitkan Yggdrasil, sehingga dia bisa merebutnya dan menggunakannya untuk menggulingkan Raja Olympus, yaitu Zeus. Lalu Gaia dan Kaguya bekerja sama untuk mengirim para pahlawan kembali ke masa lalu dan menyelamatkan Odin dari Hades. Lalu mereka mengetahui bahwa untuk menghentikan Hades, mereka harus melepaskan jiwa Odin dari Yggdrasil. Lalu para pahlawan melakukan perjalanan ke dunia bawah untuk mengambil Biden, yaitu senjata yang mampu memutuskan jiwa dari pohon. Selama konfrontasi terakhir, Hades berkata pada Odin bahwa dia telah meramalkan kematiannya, yang akan terjadi jika Odin mendapatkan kembali jiwanya. Tetapi Odin tetap merebut kembali jiwanya, memungkinkan yang lain untuk mengalahkan Hades dan memaksanya kembali ke dunia bawah. Omae no tamashii wa honrai shinu beki unmei ni atta mono. Sore o karada ni modoshita toki nani ga okoru to omou? そんな。オーディ。バカな。なぜ。 ならば。 もう一度ねじ曲げてやるまでだ。 そう。運命とやらをな。 Lalu pada saat Yggdrasil mulai runtuh, Odin mengangkat para koalisi untuk meninggalkan Yggdrasil. Tetapi Odin memilih untuk tetap tinggal dan berkata pada Loki bahwa dia akan bertahan entah bagaimana caranya. ここは我が命をかけて作り上げた場所。 Setelah pertempuran dengan Hades selesai, Loki, para Olympus, dan Mystic mengucapkan selamat tinggal pada para pahlawan sebelum mengembalikan mereka kembali ke dunia mereka. 人の子らよ。お前たちを巻き込んでしまったことを今改めて詫びておこう。悔しいけど、私たちの力だけじゃきっとこういう結果は生まれなかったわ。これはあなたたちと一緒だったからこそ切り開けた道。だから心から お礼を言わせてもらうわ。本当にありがとう。これは。やれやれ。どうやらこの世界に幕が降りるようだ。もう少し
君たちのことを学ばせてもらいたかったが、それは次の機会まで持ち越しとしよう。まあ、そんな機会はないに越したことはないんだがな。さらばだ、人の子らよ。何じらの行く新たな道の先に光あらんことを。